Ke kawasan Bukit Bintang di tengah ibu kota malam semalam sarat dengan ribuan peserta yang mengambil bahagian dalam satu perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul dan Hari Malaysia. Program bertemakan Prophet Muhammad for All berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. Peserta mula berkumpul kira-kira jam 8.30 malam di 8 lokasi di sekitar Bukit Bintang. Kemudian berarak ke pekarangan sebuah pusat beli belah sambil berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Melalui program Bukit Bintang Berselawat 2024, peserta tanpa mengira bangsa turut mendendangkan lagu patriotik bagi menghargai keamanan yang dikecapi negara ini. Selain itu, peserta bersama-sama berdoa buat rakyat Palestin di bumi Gaza yang ditindas tentera Israel agar mereka terus kuat berdepan situasi getir. Kami begitu terharu kerana saudara-saudara kami dari Palestin yang datang bersama berarak mengucapkan rasa gembira kerana kami semua meraihkan dan mendoakan kemerdekaan saudara-saudara kami di Palestin. Perhimpunan yang berlangsung tanpa tercetus kacau bilau ini membuktikan semangat kebersamaan dan kedamaian masih teguh dalam kalangan rakyat Malaysia. InsyaAllah program seumpama ini sebenarnya bertepatan untuk menjadikan negara bangsa kita Malaysia ini sebagai negara yang berbilang kaum yang dapat kita satukan dengan rasa cinta kita kepada negara kita selain daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya dalam program ini, setiap peserta diberikan sekuntum bunga mawar merah yang mana ia sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.